mulai dari kupu-kupu putih, ulat gerayak, ulat penggulung daun, adapun juga kepiting, perusak pematang sawah, semua terbasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Petani Muda 77. Ingin jadi petani sukses? Berikut saya akan berbagi pengalaman atau berbagi tips. Apa sih kelebihan insektisida gaya pada tanaman padi? Sebelum itu bosku, silakan subscribe dulu tombol merah ini. Insektisida Gaya 550 EC berbahan aktif klorpiripos 500 G per L plus sipermetring 50 G per L. Apa sih keunggulannya daripada insektisida yang lain? Dan hama apa saja yang mati atau terbasmi setelah penyemprotan menggunakan insektisida? Simak video berikut ini bosku. Setelah 3 menit selesai penyemprotan, mari kita lihat hasilnya bosku. Hama apa saja yang mati? Bosku, ulat penggulung daun, mampu membasmi wereng coklat juga bosku. Lihat hasilnya bosku. Ribuan wereng coklat langsung terbasmi. Mampu juga membasmi kupu-kupu putih, bosku.
mampu juga membasmi kutu-kutuang dan walang sangi, bosku. Sudah terbukti, lihat hasilnya. Nggak tahu ini hama atau bukan, bosku. Yang jelas ini juga ikut mati kepiting sawah yang sering merusak pematang sawah, yang sering melubangi pematang sawah, bosku. Banyak begini yang mati, bosku. Bosku, kepiting perusak pematang sawah. Cuma 3 menit langsung mati, bosku. Demikian, ternyata itu kelebihan insektisida Gaya 550 EC. Dapat membasmi semua hama yang ada di tanaman padi, bosku. Mulai dari kupu-kupu putih, ulat gerayak, ulat penggulun daun. Adapun juga kepiting perusak pematang sawah. Semua terbasmi. Itulah tips dari saya, bosku. Salam dari petani muda 77, ingin jadi petani sukses. Salam sukses, bosku.